بسم الله الرحمن الرحيم. سلام ابو نور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرجل ينام على الوتر أو ينساه. باب ini datang ni pada menyatakan lelaki yang tidur ia daripada sembahyang witir. Tidur andil matruk, mana dia tidur dia tinggal sembahyang witir tak buat. Atau lupa ia akan dia. Tetapi kira saudaraku dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya sembahyang witir itu apabila lupa atau tidur boleh qada akan dia. Ya, boleh diqada akan dia. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya. Katanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witri aw nasiyahu fal yusalli iza zakara wa iza staiqaza wa iza staiqaza. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidur ia daripada sembahyang, tidur daripada, yang kata baca tidur daripada apa makna? Itu andil matruk mana? Makna tidur daripada meninggalkan sembahyang, mana dia tak sembahyang witir. Atau lupa ia akan dia, dia terlupa sampai witir tak buat, dia tidur. Mengenalah ia sembahyang akan dia apabila ingat ia akan dia. Dia lupa, bila teringat dia sembahyang lah. Jadi mana umum hadis, walaupun dah keluar waktu dia boleh sembahyang, menandakan boleh dia qada. Dan apabila jaga ia daripada tidur di masa lawan tertidur. Dan pada satu riwayat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man nama an witrih falyusalli iza asbaha. Barang siapa tidur ia daripada sembahyang witir, dia tidur tak sembahyang witir sebelum tidur, maka naklah dia sembahyang ia apabila subuh ia. Dan kata Abu Isa bermula, sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilm, ahli ilmi di negeri Kufah kepada ini hadis. Maka kata mereka itu, sembahyang witir qada oleh seorang apabila ingat ia dan jika ada ia kemudian daripada terbit matahari, dan dengan dia berkata Sufyan Sauri. Ya, jika ada tadi kemudian, ya, kemudian daripada terbit matahari, mana kemudian dah terbit matahari baru diingat, boleh. Ya, kalau dahulu mana sebelum terbit, ini kemudian daripada terbit matahari sekalipun, mana boleh diqada akan dia. Dan bab mumaja'a fi mubadarati subh bil witr. Masalah 410 yang telah datang ni pada menyatakan segera, itu mana mubadarah, badar yubadiru mubadaratan, segera subuh dengan witir, yakni sudahkan lekas witir dahulu daripada subuh. Ya saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan suruh bersegera sembahyang witir sebelum terbit fajar, sebelum subuh, kerana habis waktu witir itu dengan terbit fajar. Jadi kalau dia tertidur tadi ataupun dia tak buat, dia lupa, itu maknanya boleh qada. Ini sempadan waktu dia. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi, Ali bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal badirus subh bil witr. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi SAW bersabda, ya, segerakan olehmu sekalian akan subuh dengan witir, yakni sembahyang akan witir itu dengan segera sebelum terbit fajar subuh. Itu maksudnya. Dan kata pemisah-pemisah ini, hadis hasan lagi sahih. Dan bermula makna hadis ini ditaruh makna demikian itu oleh ulama'
kerana beberapa hadis lain yang menunjukkan demikian itu, iaitulah kata Tirmizi, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah, utiru qabla an tusbih, mana segeralah sembahyang witir oleh kamu sekalian sebelum terbit, maknanya subuh, sebelum masuk waktu subuh. Dan satu lagi diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda dia, iza tala al-fajr, iza tala al-fajr faqad zahab, apabila terbit saja fajar maka faqad zahaba, maka pergilah, ya, kullu salatil lail wal witr. Artinya apabila terbit oleh fajar, mana fajar ini adalah fajar sadiq, masuk subuh, masuk je subuh, maka sungguh telah habislah, telah pergilah, selesailah, habislah sekalian malam dan witir. Ya, bila sekalian habis, habis sekalian sembahyang tu adalah lepas sembahyang, lepas sekalian tu adalah lepas sembahyang, tinggal itu ada, tak ada dalam Arab dia ada tu. Fakat zahabah kul, zahabah kullu, telah hilanglah, telah pergilah, kullu oleh salatin, kullu tu mana oleh sekalian, salatin tu sembahyang, telah pergi oleh sekalian sembahyang malam dan witir. Kadang berkita lah habislah sekalian malam, malam apa kena cerita habis, tak habis nak cerita sembahyang tu maksudnya, mana telah pergilah sehabislah sekalian sembahyang malam dan witir. Jadi maknanya sembahyang malam habislah, witir pun habis, bila saja terbit fajar tu sempadan sembahyang malam, yang termasuk dia ialah witir sendiri maknanya. Dan diriwayatkan bahawasanya, mana tadi, fa'autiru qabla tulu'in, qabla tulu'il fajr, maka naklah witir sekalian kamu. Semua hadis-hadis banyak mengkuatkan mana witir sempadan dia apa? Subuh. Habis subuh masuk subuh tu fajar habislah. Fa'autiru, maka berwitirlah sekalian kamu, qabla tulu'il fajr, ya, dahulu mana sebelum daripada terbit fajar. Mana kata terbit fajar, witir sudah habis, maka tinggal qada sajalah. Dan diriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW pun bersabda, ya, la witra ba'da salatis subih, tidak ada sembahyang, tiada sembahyang witir kemudian dari sembahyang subuh. Ya, selepas daripada salatis subuh, tak ada lagi witir. Bermakna kalau seorang itu tak sembahyang subuh, sini ada masalah. Dah masuk waktu subuh, tapi dia tak sembahyang subuh lagi, boleh tak dia nak sembahyang witir? Itu masalah dia. Sebab hadis atas waktu, hadis di sini sembahyang, dia ada takkid dua tu. Atas tadi dia kata habis ialah waktu subuh kan, dia kata iza, sabda Rasulullah, iza tala al-fajr, maknanya salat tak kaitkan dengan diri sembahyang. Mafhum di situ maknanya kalau terbit je fajar, mu sembahyang tak sembahyang tetap habis witir. Tapi kalau ikut bawah ni pula, la witra ba'da salatin subih, mana tak ada witir selepas sembahyang subuh. Bermakna kalau sekiranya masuk subuh, seorang nanti tak sembahyang subuh lagi, dia sembahyang witir dulu kemudian habis sembahyang subuh, seolah boleh begitu. Tapi kalau ikut hadis atas tak boleh, hadis atas tak kira sembahyang, dia kira waktu, masuk je fajar habis witir, sembahyang sunat subuh tak sembahyang ke, witir sudah habis. Dia macam kita sembahyang sunat subuh, bukan sembahyang sunat subuh, bermakna sebelum dia sembahyang subuh, walaupun maknanya orang lain dah sembahyang subuh, orang lain dah sembahyang subuh dah, dah habis dah subuh, dia sembahyang sunat subuh. Orang dah sembahyang subuh, nak sembahyang subuh tak, saya belum sembahyang subuh sebab subuh tu belum, masih ada lagi, jadi dia sembahyang. Di sini dua ni, kalau ikut ayat atas, hadis di atas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dikirakan waktu. Kalau bawah dikirakan perbuatan, maknanya ba'da salat subuh, mana dia sembahyang subuh, baru habis. Kalau belum sembahyang sudah boleh. Jika ikut di atas tadi, waktu masuk je subuh habis dah. Sama ada dia sembahyang sunat subuh tak sembahyang, waktu witir sudah habis.
dan ialah perkataan ketiadaan seorang daripada ahli ilmi dengan dia. Dan berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Isa, tiada memikir mereka itu akan witir kemudian daripada sembahyang subuh. Maknanya yang muktamad memang tak ada khilaf, itu memang salah, tidak ada witir selepas dia sembahyang subuh, maka tamatlah waktu witir. Dan babu maja'ala witrani fil lailah, satu masalah yang banyak orang keliru di sini. Ya, tidak ada dua witir satu malam. Ini akan tajuk akan datang. Banyak orang kata dah sembahyang witir, dah tak boleh sembahyang lain. Itu tak betul. Maknanya Nabi sebut tidak ada dua witir. Bagaimana kalau dah witir sebelum tidur, maka lepas subuh bangun tidur tak ada witir lagi. Buat sembahyang lain, itu maksudnya. Ya, ini akan dikupas huraian yang akan datang. La witrah. La witran bil lailah. Wallahu salaka Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallahumma.